Halo teman-teman, balik lagi channel gue XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kemarin teman-teman ada update Agility Type Player Pickup Transfer plus Debut Transfer 1 pemain ini. Pemain Korea nih, Cha Incheon. Ini apa namanya tuh, tipikal shooter ya. Ini benar-benar shooter ya teman-teman ya. Jadi kalau yang lain biasa aja statusnya, cuman dia ready shoot. Udah gitu, yang menarik itu ini pasifnya itu baru ya teman-teman ya. Pasifnya itu Salinas Killer ya. Ini mungkin tanda-tanda mungkin DF ini nanti itu bisa jadi Salinas ya. Tapi gue masih yakin sih DF kali ini menurut gue sih Muller ya, tetap ya. Mungkin ini jebakan klub aja mungkin. Supaya orang nebak nih kayaknya Salinas sih. Cuma kalau yang keluar juga Salinas sih sebenarnya gue juga nggak masalah sih. Udah gitu ini nanti yang di-up lagi nih ada Roberto Hongo. Ini GG ya teman-teman ya. Ini top banget ini teman-teman. Kalau yang teman-teman yang main tim apa tuh South America nih kepake banget. Victorino juga kepake teman-teman buat South America. Ada lagi Napoleon ini baru di keluarin hidden evolution teman-teman. Ini baru ini. Terus Matsuyama. Terus Casagrande. Ini nggak ada update begini, jadi gua cuman mau buka aja ya, mau open tiket aja teman-teman. Kebetulan gua udah ada satu SSR tiket. Apa kita ngeteng-ngeteng dulu lah ya. Baik, kita lihat dulu. Jajal dulu yang ini. Tahu dapat SSR. Biasa mesti dipancing dulu teman-teman. Kalau dipancing kalau bagus, bagus. Kalau bau ya nggak tahu juga sih. Wah, ada chance itu. Salah sih. Nah, yang begini aja. Gak. Wah, belum punya gua. Lumayan. Oke, kita ngeteng yang harian dulu ya. Yang apa tuh? Yang free dulu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel gua. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau PVP bareng, teman-teman kasih tahu supaya gua tahu kita bisa PVP. Gua ngeteng ini belum pernah dapet ya teman-teman ya. Belum pernah dapet SSR ya. Tapi teman-teman gua pada dapet juga teman-teman. Nah, ini gua udah lama nih gua ngeteng udah nggak pernah dapat SSR nih. Oke. Cepet tahu nih gua dapet ca nih kan. Lumayan kan, nggak usah gacha tapi dapet satu aja dapet. Ah. Iku ze tsubasa. Koi, Kyuga-kun. Ike! Ike! Oke, kita coba yang hijau. Yang hijau siapa tahu lebih bagus daripada yang begitu. Ini nanti pasti petar lagi keluar yang merah ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau mau lagi yang main tim merah ya mungkin boleh lah ngeteng-ngeteng lah teman-teman. Oh, ada chance itu kan. Ah! Roberto yang nongol. Suram deh. Oke, coba yang ini. Gue belum punya tiga-tiganya nih. Dikasih satu aja enggak. Jahat emang di klub nih. Wah.
Iku ze tsubasa. Wow, wow, wow. Oke, kita coba ngeteng dulu ya. Kita coba ngeteng dulu. Satu kali kita tes ombak dulu, teman-teman. Anime tiket. Iku ze tsubasa. Hui, Kira-kun. Kira-kun. Ah, suram nih. Sawada. Oke, kita gacha multi aja langsung. Kita habisin. Kita habisin. Dari gambarnya sih gambar-gambar jadul-jadul ya, cuman nggak tahu lah. Cepet tau gue dapat Napoleon yang bisa hidden evo itu. Tapi gue nggak punya ya, teman-teman. Gue tumbalin itu. Kan dulu sampah banget itu, teman-teman. Chance doang deh tulisannya, tapi nggak pernah dikasih. Ah, wow, 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 wow. Oke, kita buka SSR tiket. Siapa tahu dapat pemain baru. Kemarin Dupe. Siapa tahu nih, mungkin klub lagi baik apa gimana nih. Ayo dong. Bosen tahu deh Dupe mulu nih. Mixernya juga nggak keluar-keluar ya, teman-teman ya. Dulu ada mixer, sekarang udah, waduh, udah numpuk semua nih SSR gua nih. Gila, flare-nya aja nggak ada, bro. Padahal SSR garanti. Roberto nih, tanda-tanda kebusukan nih. Udah punya. Aduh. Lagi ya. Udah lah, kita habisin aja SR. Gak tau dapet SSR. Nah, bisa nih. Ike! Ah! Aduh, gila. Ike, Tsubasa! Suram nih. Oh iya, ini besok ada maintenance ya, teman-teman ya. Besok ada maintenance. Jadi gue lupa jelasin tadi tuh, itu maintenance ada ini, teman-teman, refoul nih. Refoul. Jadi refoul itu nanti bisa hidden ability ya, teman-teman ya. Refoul yang Brazilian S True Power ya. Ini jangan, teman-teman, jangan ketipu gambarnya ya. Ini refoul yang ini nih, yang bisa hidden ini yang refoul pakai baju timnas Brazil ya, teman-teman ya. Yang skill itunya, skill utamanya itu NRS ya, teman-teman, yang 1-2. Jadi bukan yang warna rival yang warna merah ini, teman-teman. Nih, ini ntar juga ada SSR rate ya, teman-teman. Ini rival rank B itu, forcible interception. Jadi rival akhirnya bisa intercept ya, teman-teman. Udah gitu, ini kan rival NRS ini kan di ini ya, di apa namanya tuh, bisa hidden ability ya. Berarti kemungkinan nanti sekitar tanggal 25 ya, kalau sama kayak kemarin tuh, kayak bulan lalu itu kan si Awi ya, itu tanggal 25. Berarti kemungkinan tanggal 25 kali ini bakal keluar yang model kayak Awi gitu, tapi ini edisinya ini si Rivaul. Tapi kayak kemarin gitu, itu kan ada Nita ya, pemain baru ya, apa namanya, yang baru. Jadi menurut gua berarti nanti bakal keluar satu pemain baru yang ya, kalau nggak South America sih Brazil, kalau menurut gua ya, teman-teman ya, yang top lah, yang nggak kalah sama Dream Fest gitu. Jadi teman-teman siapin aja DB-nya. Cuma kalau menurut gua, teman-teman sabar sampai kita tahu Dream Fest-nya itu siapa, baru teman-teman boleh pilih mau gacha yang mana gitu.
Oke, segitu ya video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.